Kita beragama ini untuk memanjakan batin, supaya dipandang oleh Allah SWT dan Allah ridha. Apakah kalbu menghadap kepada Allah? Maka hadisnya, ana 'inda dhanni 'abdi, kalau terjemah, jika kalbu hamba menghadap kepada Allah, maka Allah pun menghadap kepada dia. Allah pun beri perhatian kepada dia. Mengamalkan perintah, menghentikan larangan, kembalikan ke hadis at-taqwa hahuna, lalu menjaga batinnya. Obat pertama itu apa? Tidak putus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, saudara, sahabat, sahabatku yang berkenan Allah, sisi yang kedua yang jarang kita bahas, al-iman fil qalb, iman itu di dalam kalbu. Ini yang jarang dibahas orang. Bukan bab iman yang dibahas dulu, kalbunya. Iman kalau masuk kalbu gak pernah keluar. Sekali nur iman masuk ke kalbu, maka dia tidak pernah keluar, walaupun zahir badan dia tercelup dosa 1000 kali dosa, nur iman gak akan keluar. Inilah yang terjadi pada orang yang membunuh 100 orang, yang ke 100 yang dia bunuh ulama su. Ulama su, apa arti ulama su? Ulama yang memutus, ulama buruk hatinya yang memutus rahmat Allah dari umatnya. Itu yang disebut ulama su, bukan beda politik. Apa kata ulama ini? Ketika ada orang mau tobat, kau mau tobat, berapa orang kau sudah bunuh? 99 tuan guru. Kafarta billah fitnar khalidan mukhalladan. Dia berkata begitu. Ente kafir, ente masuk neraka, kekal di dalamnya. Karena orang ini pendekar, ya, jawara. Dia bawa pisau kemana-mana, itu orang langsung pisaunya terbang. Pisahlah kepala dengan badan. Di riwayat itu cuma disebut fata'anahu, maka ditusuk, dia robek-robek itu kiai, tuan guru yang ngomong begitu, dia robek-robek. Tapi selesai dia bunuh, dia merasa sedih lagi, ya Allah, aku ingin tobat, kenapa malah bertambah maksiat, bertambah dosa. Jadi ada orang yang diuji, ingin baik malah jadi tidak baik, itu ujian, dia putus asa atau tidak. Nah, ini urusan kolbu. Jangan pernah putus asa. Adakah dosa yang lebih tinggi dari bunuh orang? Ada gak? Gak ada, Pak. Kalau cuma urusan-urusan syahwat, masih kecil. Urusan terjebak pada korupsi, masih kecil itu. Ya, yang paling gawat nih bunuh ulama. Dia bunuh ulama gak urusan? Dia bunuh pewaris Rasulullah yang kalbunya bergeser. Itu ulama, kalbunya bergeser, mati suul khotimah. Na'udzubillah min. Nih, hati-hati nih para kiai, para ustaz, tuan guru. Jangan pernah memutus rahmat Allah dari umat. Apalagi dari sesama ustaz. Cuma kena beda faham, kita gak akan memutus rahmat Allah dari kelompok yang beda dengan kita. Akhirnya di tengah jalan, dia sedih lagi. Dia cari tahulah sama orang. Adakah orang yang bisa menyelesaikan masalahku ini, menunjukkan jalanku ini yang sudah buntu. Tiba-tiba ada orang tunjuk. Nah, di kaki gunung sana, di kampung sebelang sana, itu ada seorang alim billah, orang yang kenal Allah, dia tahu solusimu. Datanglah ke sana. Badan masih bersimbah darah. Apa katanya, wahai tuan guru, saya ini sudah bunuh banyak orang, tapi yang paling hebat yang terakhir, bunuh ulama, kira-kira begitu. Apa kata tuan syekhnya? Wahai hamba Allah, siapakah yang menghalangi engkau dari tobat? Tambah nangis dia, diajarkan cara tobat. Tobat pertama itu apa? Tidak putus mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau baru maksiat-maksiat biasa, apapun maksiat dari ujung kaki, mulut, perut, kemaluan sampai kaki, tenang, Pak, ya. Ini masih banyak jalannya. Jangan putus, jangan jauh-jauh,
Ini orang sudah maksiat, itu baru ditunjukkan dia maksiat bunuh. Belum dia perkosa orang, belum dia jarah barang orang, belum disebut di riwayat itu. Maksud kami sederhana, karena orang ini dulu pernah masuk nur iman sedikit di kalbunya, maka nur ini tidak pernah keluar. Nur itulah yang membuat dia berharap terus kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat betapa rahmat Allah itu kuat di kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sekuat itu di kalbu nabi-nabi yang lain. Masih ingat Nabi Nuh berapa tahun dia berdakwah? 950 tahun dia dakwah, ternyata dia gagal. Anaknya sendiri enggak ikut. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, itu kaumku, hancurkan aja. Ya. Kalaupun mereka punya keturunan pasti kafir lagi. Padahal belum lahir. Nabi Nuh di situ belum gagal. 950 tahun dia bawa rahmatullah. Tapi ternyata rahmat Allah tidak sesempurna di kalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masa ada ustaz tersinggung dikit sama jamaah enggak mau datang lagi ke masjid. Ya. Siapa ente ya? Masa cuma karena tersinggung dikit sama pengurus enggak mau lagi ngajar, enggak mau lagi dakwah. Ya. Udahlah enggak usah lihat pengurusnya, lihat jamaahnya. Kecuali jamaahnya enggak bisa diatur, cari jamaah lain. Ya. Bapak Ibu yang mukar Allah, konsep rahmat ini pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai. Itu kenapa? Karena di kalbunya al-iman fil qalb. Kalbu Nabi itu. Jadi kalau ada sebutan ibunda orang beriman, siapa ibunda orang beriman? Istri-istri bapak orang beriman berarti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nur iman kalau sudah masuk, maka orangnya akan suka dengan kata rahmat kasih sayang. Ya. Dan yang terakhir di hadisnya disebut at-taqwa hauna. Taqwa itu di dalam wadah namanya sadar dada. Nah. Taqwa itu bukan baju. Ya. Taqwa bukan baju. Taqwa itu ada wadah di dalam dada disebut sadar. Sadar jadi bahasa Indonesia sadar, tapi sadar bahasa Indonesia beda dengan sadar. At-taqwa itu kalau bahasa guru-guru kita mungkin sederhana, cuma melupakan satu bab, mengamalkan perintah, menghentikan larangan, ya. Itu belum selesai. Ya. Mengamalkan perintah, menghentikan larangan, kembalikan ke hadis at-taqwa hahuna, lalu menjaga batinnya. Jadi banyak orang sholat, banyak orang beramal, tapi dadanya gak dijaga. Jadi amal kalau sudah dilakukan, simpen Pak, jangan diceritakan. Jangan ceritain. Jadi ketika ada nanti tadi yang ngomong, wah lemes nih Bapak, kenapa? Malam tadi saya puasa tapi tidak malam tadi saya bangun tapi tidak sempat bersahur. Dia kira kalau gak sahur, pahalanya lebih tinggi. Ada, dulu begitu gak mikirnya? Betapa bangganya kawan-kawan saya ngomong gini, saya ini puasa 30 hari gak pernah sahur. Dia kira gak sahur itu sunnah. Justru yang sunnah dari Nabi, tasahharu. Bersahurlah, karena dalam sahur itu barakah. Ada salah satu keberkahan orang sahur, hatinya tawadu. Jadi tawadu itu gak mesti kurang, orang susah. Kadang-kadang tawadu itu orang kaya, Pak. Orang kaya itu bahasa Arab ghani. Ghani itu artinya berkecukupan. Cukup makan, maka dia tawadu. Ya, kami dulu kalau lagi itikaf, Bapak Ibu, itu zikir malam hari. Ya, gak berhenti. Sampai jam 3 gak berhenti zikir. Nah, sebelum subuh, dia bilang, bro, ambilin air dong. Kenapa? Capek nih, capek. Habis zikir 70.000. Dia menggugurkan zikir 70.000-nya cuma karena ngomong begitu tuh. Itu namanya sum'ah. Apa arti sum'ah?
memamerkan amal. Berarti at-taqwa, takwa itu menjaga, memelihara. Kalau sudah diamalkan, tutup. Gak usah dikeluarkan. Gak usah dizahirkan. Maka at-taqwa hahuna, ketika Nabi nunjuk 3 kali, takwa di dalam ini. Bapak Ibu, kita ini banyak yang latihan sholat. Dari kecil latihan sholatnya lama gak? Bapak ini kalau dulu sholat pernah bercanda gak Pak? Pernah bergurau gak lagi sholat? Dorong kawan? Pernah gak? Wajahnya sepertinya ada ini. Kalau ini wajah korban ini ya. Dulu didorong kawan ini. Tapi kayaknya suka pegang batu. Ini bapakmu saya injak. Nah, dulu ya. Orang supaya bisa sholat seperti tadi, itu dibimbing sama gurunya bertahun-tahun. Benar gak? Tapi kita ini baru punya guru zahir. Belum punya guru dada, guru kolbu. Guru yang merawat at-taqwa itu. Guru gak usah khawatir sama murid. Iman masuk sekali gak akan ada masalah. Tapi masalahnya at-taqwa, hahuna itu yang masalah. Orang yang bunuh 100 orang masih syukur. Dia masih ketemu ulama yang nunjuk di akhir hayatnya. Ini saya khawatir kita gak ketemu ada ulama yang menunjukkan jalan. Jamaah subuh yang bukan Allah. Terakhir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sering dibaca oleh para ulama. Hadis Imam Ahmad. Tadi juga hadisnya riwayat Imam Ahmad. Jadidu imanakum. Jadidu imanakum. Kata Nabi SAW. Segarkan imanmu. Berarti iman ini bisa usang. Iman di mana tadi? Di dalam kolbu. Walaupun sudah masuk ke dalam kolbu, tapi dia usang. Apa yang membuat dia usang? Nafsiyah tadi, emosi dan syahwat itu yang bikin dia usang. Maka sahabat bertanya, sekelas sahabat bertanya, wahai baginda, bagaimana cara kami membuat iman kami segar kembali? Hadisnya masyhur sekali. Lalu beliau mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalimat iman, kalimat tauhid, yaitu la ilaha. Ini imam di sini ba'da salat tahlil enggak, Pak? La ilaha. Enggak usah malu Pak disebut ahli bidah. Memang supaya kalau enggak baca begitu disebut ahli sunnah. Ya. Ya, jadi banyak ustaz kita, kawan-kawan kita nih, tuan guru, enggak mau mengamalkan lagi wirid-wirid yang sudah diwariskan ulama terdahulu karena takut disebut ahli bidah oleh kelompok yang enggak bakal ikut dia juga. Maka kami sampaikan kepada para pendakwah, ya, berdakwah itu bukan lagi cari ridho kelompok sebelah, ya, termasuk teman-teman yang sedang belajar, saudara-saudaraku yang sedang belajar agama. Kita ini berislam supaya orang, oh ini Islam. Apa itu? Kita pungut sampah di masjid supaya orang ngomong, oh Islam itu bersih ya. Untuk itu. Ya, untuk itu. Benar, bingung ya. Selama ini, tuan-tuan ini, mohon maaf, banyak berislam supaya tetangga orang Cina bilang Islam itu baik. Oh Islam itu suka senyum ya. Islam itu baik ya. Enggak, kita berislam bukan supaya tetangga kita memuji Islam itu baik. Kita beragama ini untuk memanjakan batin supaya dipandang oleh Allah SWT dan Allah ridha. Nah, ini perhatikan, Allah itu tidak memandang dari tubuh ini kopiah, tasbih enggak dipandang, sarung mereknya enggak dipandang Pak. Mereknya Samarinda nih ya. Saya banyak sarung Pak, tahu ya. Allah enggak pandang. Apa yang dipandang oleh Allah? Wajah ini enggak dipandang. Yang dipandang wajah kalbu. Apakah kalbu menghadap kepada Allah?
Maka hadisnya ana inda dhanni 'abdi, kalau diterjemah, jika kalbu hamba menghadap kepada Allah, maka Allah pun menghadap kepada dia. Allah pun beri perhatian kepada dia. Tidak usah menghadapkan kalbu ke kalbu orang lain, ingin cari perhatian agama sebelah, ingin cari ridho kawan, ingin cari ridho kelompok lain. Ya, ini berkali-kali saya sampaikan. Ini banyak ustaz-ustaz enggak mau ngajar kitab tasawuf, kitab zikir, takut disebut ahli bid'ah. Ya. Tanya tuan guru kita, pasti ada yang begitu, ya. Ya, waktu saya ngajar kitab-kitab tasawuf ini, apa kata orang? Ente kan ngaji hadis, kenapa enggak ngajar hadis aja? Ya, saya jawab, dulu saya ngajar hadis, nyebutin ini sahih tidak sahih. Apa kata orang? Hari gini masih bahas hadis sahih enggak sahih. Udah ganti bab, ganti bab akidah. Coba lihat kajian-kajian saya yang lama, ngaji akidah kita, ya, ngaji akidah lah, Asy'ari, Maturidi, macam-macam. Apa kata mereka? Hari gini masih bahas-bahas begitu, ya. Habis itu kita bahas sunnah bid'ah, ya, hari gini masih bahas sunnah dan bid'ah. Akhirnya saya tanya juga, ini aku ini cari ridho siapa? Orang kelompok yang sama, komentarnya sama. Yang dulu ngomentarin saya ngajar hadis, itu juga yang ngomentarin. Akhirnya saya datang kepada guru, latihan zikir lagi, latihan rohani lagi. Keluar-keluar kita ngajar kitab tasawuf, orang yang sama ngomong, Mbak, ente gak takut disebut kelompok bid'ah sama yang kelompok sana? Dia lagi, ya. Ada yang lebih parah, sesama ahli sunnah ngomongnya begini, tuan guru, ya Allah, kajian-kajian berat gini kok dibagi-bagi di hadapan jamaah, ya. Rahasia-rahasia begini kok dibagi-bagi, ya. Ini kajian berat nih, Bu, ya, ya. Gak usah bagi-bagi sama orang, serba salah kan? Kalau saya menyekutukan Allah dengan orang itu, maka saya berhenti juga ngajar tasawuf, Pak, ya. Karena mencari ridha makhluk, sedangkan ridha makhluk ghayatun la tudrah, enggak akan pernah dapat. Itulah makna kalam dari Imam Ibn Ruslan. Pikiranmu, persepsimu syirik. Syirik khafi. Karena berbuat ingin mendapatkan pujian orang. Nanti apa kata orang? Ini orang Melayu kan paling suka. Nanti apa kata orang, Buya? Itu syirik itu, Pak. Ya. Kalau sesama ustaz, nanti apa kata ustaz yang lain? Kapan kita ini berbuat betul-betul dari dalam diri, bukan dari orang lain? Ya, maka pengurus masjid enggak usah khawatir, hidupkan majelis-majelis zikir, majelis selawat di masjid ini, ya. Tengkar-tengkar dikit sama majelis enggak apa-apalah, ya. Yang penting untuk kemaslahatan umat. Enggak usah takut. Ada selek-selek dikit sama jamaah itu biasa. Yang penting majelisnya jalan. Dan ciri-ciri masjid yang tidak diampiri oleh malaikat rahmat, pengurusnya suka tengkar, jamaahnya berebut. Semoga masjid Zul Firdaus tidak begitu. Maka jadidu imanakum biqauli la ilaha, segarkan kalbu dengan la ilaha illallah. Maka penutup saya katakan, orang paling bahagia, orang yang paling banyak baca la ilaha. Kenapa? Karena kalbunya segar, wajahnya dibedakin terus wajah kalbunya. Barangkali itu, Bapak Ibu. Gimana, Pak MC? Cukup doa, ya. Mari kita doakan diri kita, orang tua, guru-guru, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita yang sama faham dengan kita ataupun berbeda faham dengan kita, pasangan, istri, dan semuanya. Untuk mereka semua kita kirimkan surat Al-Fatihah. Ya Allah, amin. Ikuti, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku bersaksi. Ya Allah, aku percaya. Ya Allah, aku mengakui diriku, tubuhku, jiwaku,
tulangku, darahku, dagingku, kulitku, rambutku, dari ubun-ubunku sampai kakiku adalah ciptaan Engkau. Diciptakan dari nur Engkau, Nurullah. Ikuti Nurullah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Karim, ya Azim, ya Azim, ya Azim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Allah yang Maha Pemurah. Akribna bi kasrati salah ala habibika habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakan kami meskipun kami ini tidak mulia dengan banyak berselawat kepada hamba Engkau yang paling mulia. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اقبل تحيتنا وسلامنا والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. وهي بقين رسول الله terimalah salam dari kami, terimalah rindu dari kami, terimalah kami menjadi umat Engkau wahai baginda Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, kami mendapatkan dari guru-guru kami hadis yang sahih, siapa yang berselawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku, maka aku akan membalasnya langsung. Allah mengembalikan ruh-ruhku, lalu aku menjawab salamnya. Maka ya Rasulullah, izinkan kami mendapatkan balasan salam daripada Engkau. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Dosa kami dari ujung rambut, ujung ubun-ubun sampai ujung kaki, mulai dari lisan, mulai dari tangan, kalbu, perut, di bawah perut sampai kaki. Ya Allah, semua di tubuh kami ada maksiatnya ya Allah. Belum lagi ada dosa-dosa di dalam kalbu. Dan Nabi Engkau mengatakan ya Allah, bahwa Engkau hanya melihat di dalam kalbu, dan Engkau tidak mau melihat jika kalbu di dalamnya ada noda. Maka pagi ini ya Allah, mohon bersihkan kalbu kami dari semua sifat-sifat yang Engkau murkai, dari sifat iri dan dengki, dari takabur, dari merasa lebih mulia dari siapapun hamba Engkau. Maka ya Allah, bersihkan kalbu kami dari kerasnya hati, dari emosi yang meluap-luap. Ya Allah, bersihkan kalbu kami dari prasangka yang buruk. Ya Allah, bersihkan hati kami dari ketamakan. Ya Allah, bersihkan diri kami daripada syahwat yang sulit terkendali. Ya Allah, bersihkan kalbu kami dari kelalaian mengenal Engkau ya Allah ya Rabbal Izzah. Allahumma ya Allah, apabila kalbu kami telah Engkau bersihkan pagi ini ya Allah, izinkan ya Allah tatapan rahmat kasih sayang-Mu masuk ke dalam kalbu kami. Karena kami mendengar para imam kami berkalam, man nazarallahu ilaihi lam yu'azibuh, siapa yang Allah pandang dia dengan rahmatnya, maka Allah tidak akan menyiksanya. Sekali dipandang Allah, selama-lamanya dipandang Allah. Izinkan ya Allah pagi ini, detik ini, saat ini, wahai sang pemilik waktu, pada waktu ini, tataplah kalbu kami ya Allah dengan tatapan rahmat. Izinkan kami merasakan hembusan-hembusan kasih sayang Engkau dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, guru-guru kami mengatakan, siapa yang meminta dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka doanya mustajab. Maka kami bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Engkau ya Allah. Mohon tataplah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah, sehingga sirnalah semua noda di dalam kalbu kami ya Allah, sehingga tatapan kasih sayang-Mu melimpah jua di dalam kalbu kami, dan ketika kami menatap makhluk-Mu kami pun berkasih sayang ya Allah. Ya Allah, izinkan kalbu ini penuh dengan cinta ya Allah, izinkan diri kami penuh dengan kasih sayang ya Allah, izinkan akhlak kami penuh dengan kemuliaan ya Allah.
Mulai pagi ini jadikan kami orang yang suka tolong menolong, ya Allah. Ya Allah, mulai pagi ini izinkan jadi kami menjadi orang yang suka mengalah, ya Allah. Ya Allah, mulai pagi ini jadikan kami orang yang tidak gampang marah dan tersulut emosi, ya Allah. Ya Allah, mulai pagi ini, ya Allah, takdirkan kami istiqomah dalam syariat Engkau, ya Allah. Istiqomah sehingga kami wafat, kami hanya memandang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, bagaimanakah nasib nanti kami, ya Allah? Jika hidup susah pun membuat hati kami berubah, apalagi susahnya sakaratul maut, ya Allah, maka hanya syafaat baginda Rasulmu yang kami harapkan, ya Allah. Di saat badan sudah mulai melumpuh, lisan sudah mulai keluh, pikiran melayang tidak jelas kemana, mata terbelalak, kami hanya berharap rahmat, kasih sayang dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Maka ya Allah, faktub lana husnal khatimah, tetapkan kami ini wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Baca sama-sama. Ya Allah, ya Allah, dari dalam hatinya. Ya Allah, ya Allah, terakhir ya Allah, jadikan kami hamba Engkau yang mampu menyembunyikan rahasia-rahasia Engkau. Jika kami Engkau beri mimpi, Engkau berikan pengalaman-pengalaman batin. Jadikan kami orang yang mampu untuk menyimpannya, ya Allah. Karena Nabi Engkau mengatakan, pengalaman batin, mimpi-mimpi adalah mubasyarat, kabar gembira, bukan untuk diobrak, bukan untuk diumbar. Jadikan kami yang mampu menjaga amanah-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.